Ya, selamat pagi sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada. Semoga kabar Anda selalu dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, di mana video saat ini masih proses akan dilakukannya ataupun pengangkatan mesin yang saat ini masih berada di luar, yang nantinya akan dimasukkan ke dalam pabrik. Saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman semuanya, baik teman lama maupun teman baru. Dan untuk teman baru, kami harap untuk bersabar, karena kami tidak bisa langsung merespon komentar Anda. Yang pastinya setiap komentar yang ada di dalam video ini, insya Allah cepat ataupun lambat kami akan membalasnya, ataupun kami akan merespon komentar Anda. Ya, ini sedang dilakukan untuk memasukkan garpu dari forklift yang besar ke bawah area mesin, karena mesin ini masih berada di atas palet. Karena sangat minimnya atau sangat besarnya mesin ini, sehingga mesin ini sedikit kesulitan untuk memasukkan garpunya ke dalam palet ataupun ke bawah mesin, ya, maksudnya di atas palet. Dan ini dibantu dengan dua forklift, yang satu untuk menjaga ataupun menahannya, dan yang satu memasukkan garpunya ke bawah mesin. Dan alhamdulillah, dengan teknik yang sangat luar biasa dari tim pejuang keluarga, akhirnya mesin seberat 20 ton ini bisa terangkat dengan garpu yang sudah di bawahnya, dengan berbagai teknik yang sudah dimiliki setiap tim pejuang keluarga. Akhirnya mesin ini berhasil terangkat, yang mudah-mudahan tidak ada kendala di saat nantinya akan berjalan memasuki ke area pabrik. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton, teman-temanku semuanya. Dan kami ucapkan selamat menonton. Jangan lupa untuk meninggalkan jejaknya di kolom komentar, juga like-nya. Terima kasih banyak dan selamat menonton. Hai. 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 H
Iya, ini sudah mulai akan bergerak ya untuk forklift-nya secara perlahan-lahan untuk mengupayakan mesin ini bisa masuk ke dalam pabrik dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Dan untuk forklift yang lebih kecil ini sedang mengangkat palet ya barusan. Harus ekstra hati-hati karena areanya juga tidak terlalu luas. Dikhawatirkan mesin akan terbentur atau ini ke tembok ya. Maka itu harus dilakukan dengan hati-hati dan cukup waspada dalam memasukkan mesin menggunakan forklift ke area dalam pabrik. Iya, akhirnya forklift yang membawa mesin sebesar kurang lebih 20 ton ini sudah memasuki ke arah dalam pabrik dengan pelan-pelan. Dan untuk tim yang lain membereskan dari material-material ataupun bekas palet yang masih berserakan sebagian untuk dirapikan. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.